Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu wa qad arsalahu ta'ala ala rasul arba'in. Wa ta'biru ajam. Wa ta'biru bi rasul arba'in. Yaqidu annahu bu'isha inda istikmaliha min gairi jiyadatin wala nuksin. Wa ta'biru jeng peredaksian biraksil arba'ina kana usia 40. Yaqidu eta maedahan anna husanya nyana eta perkara sanya nyana eta nabi gitu bu insya diutus inda istikmaliha nalika sampurna na eta arba'in min gairi jiadatin wala nuksin tina te aya tambahan jeung te aya pengurangan. Wahwa as-sahihu ari itu adalah wahwa jeng ari itu as-sahihu eta anu sahih alladhi anu alaihi natapan eta huwa saha al-jumhur para ulama jumhur kesepakatan para ulama jumhur ini Nabi Muhammad diangkat jantan Rasul itu bi ra'si arba'in usia 40 tahun. Lakin tetapi hada hari iya layatamu etahan tenyampurnaan illa kecuali laukanat lamun teamah bukti naun alwa Al-Bi'asyatu pengutusan fi syahril waladati dina bulan kelahiran. Hari Nabi Muhammad lahirna bulan Rabiul awal. Hari Wahyu datangna dina bulan Ramadan. Berarti kan teciplas atuh usia 40 tahun teh. Dalam usia naci plus 40 tahun mah pasti wahyu ge turun dina bulan Rabiul awal. Ma'ah gitu. Sarta annal masyhura sanyanyana anu masyhur annahu sanyanyana nabi ulida dilahirkeun nabi fi Rabiul awal dina bulan Rabiul awal. Wabu insya ajeng diutus Nabi di Ramadan di bulan Ramadan. Palahu maka pikeun Nabi hinal ba'si nalika kebangkitan dia nalika diutus. Arba'una sanatan eta 40 tahun. Wanis pusanatin jeng setengah tahun inkanal baksa namun teamah eta pengutusan pi Ramadona dina bulan Ramadan alwaki'i anu terjadi ba'da sanatil mutamati mati sabada tahun anu sampurna lil arba'in autis atun wasala suna atawa autis at kemana tadi itu walau hinal masyarba'una syaratan autis atun wasala suna atawa tilu puluh salapan wanis pu wanis pak
Nisfu berarti. Wanispa berarti ya. Wanispa jeung setengah. Ingkana lamun bukti naon al-ba'su pengutusan di Ramadan dina bulan Ramadan al-waqi'anu terjadi fi asna isanatil mutamat mutamammimati dina bulan taunan anu sampurna dil arba'in pikeun 40. Man sajal maqala anu nyarios arba'una sanatan 40 tahun Allah al-kasra maka mata menghadirkan atau nimbulkan perpecahan nimbulkan perbedaan itulah perpecahan alal awalina tapal amal wajabarohu ajang netapkan hukana etawal ala syanina tapananu kadua. Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi dan rasul gitu itu dina usia 40 tahun. Cuman usia 40 tahun eta teh pasti moal tepat 40 tahun. Karena naon? Karena Nabi Muhammad lahirna bulan Rabiul Awal, ari wahyu turunna bulan Ramadan. Sementara tina Rabiul Awal ka Ramadan teh aya selisih 6 bulan, setengah tahun. Makana lamun ngobrol Nabi Muhammad diutus 40 tahun kemungkinanna aya 2. Bisa 40 tambah 6 bulan atawa 39 dikurangi 6 bulan. Gitu maksudnya ya. Waqala ba'duhum nyarios sebahagian ulama karena buktos naon ibtida'ul wahyi permulaan wahyu bil manami kutidur pirrabi'ah dina bulan Rabiul Awal wa makasa jeung terjadi sita asharin kadzalika 6 bulan kemudian kitu sarua wa man qala jeung man jelema kala anu nyarios kana buktos ibtida'uhu permulaanana eta wahyu bi ramadhana dina ramadhan aradano maksud al-maji'ah ngadatangkeun sa'al Jibrilu Jibril yakdatan barina terjaga paruji'a maka dikaluarkeun naon al-khilafu khilaf perbedaan lafziyan kalawan lafzi wala kasar jeung henteu peupeus wasahihu jeung ari anu sahih anna nubuwatahu sanyana kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu jeung karasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtaritani eta bareng dua nana. Tadi disinggung bahwa kemungkinannya ada dua. Nabi Muhammad usia 40 diangkat jantan rasul itu kemungkinannya ada dua. Satu 39 lebih 6 bulan atau 40 tahun lebih 6 bulan gitu ya. Bisa 40 kurang 60 kurang 6 bulan atau 40 lebih tambah 6 bulan. Nah, aya di sebagian ulama nu keukeuh ieu mah waqala ba'duhum. Sebagian ulama ieu mah keukeuh. Kana ibtida'ul wahyi bil manami fir rabi. Henteu cenah dituruna wahyu pertama kali mah dina bulan Rabiul Awal dina kulemna Rasulullah
Nah, wa makasa sitata asyhurin kadalika nangke cenah terjadi deui genep bulan kemudian nyaeta di gua hirah eta mah maksa eta mah. Jadi cek sebagian ulama mah wahyu teh pertama kali turun dina bulan Rabiul Awal. Dina bulan Rabiul Awal, dina kulemna Rasulullah. Wa makasa sita asyurin kadalika jeung terjadi deui cenah genep bulan kemudian. Karena bulan kemudian teh bulan apa berarti? Bulan Ramadan, ya. Alamun kitu mah berarti bener wahyu teh turun kumaha dina bulan Rabiul Awal pas dina ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa maksa itu. Sama eueuh keteranganna Iqra bismirabbikal ladzi datang teh dina ngimpi heula gitu. Gitu keterangan. Jadi eta mah mun cek saya mah bisa dilewat saja ya. Qala ba'dhum kana ibtida'ul wahyi bil manami fir rabi wa makasa sita asyurin kadzalika. Eta mah asa maksa gitu eta mah. Geus anu penting mah tadi lah, nonton penting mah tadi. Aya usia 40 kurang genep bulan atawa usia 40 nambah genep bulan. Nah, saya tadah nu anu lebih itu. Kumaha cenah palamun aya nu nyarios wahyu teh sabenerna mah turun dina bulan Rabiul Awal. Oh. Ya, teu nanaon merendahnya aya di jeugeunnya waqala ba'duhum. Aya sebagian ulama nu nyarios kitu gitu. Cuman rada aneh we gitu. Jadi nujurul Quran jeung muludan teh akur. Kan bedana cenah, lamun dina bulan Ramadan mah datang secara zahir, lamun dina bulan Rabiul Awal sebelum nama gitu, itu datang dina ngimpi. Al wahyi bil manami fir rawi. Jadi datangna dina ngimpi. Aya saya pernah dengar ajengan ngobrol gitu. Jadi wahyu teh cenah diturunkeun lain bulan Ramadan. Tapi bulan Rabiul Awal mata cenah pantas pisan urang teh kudu muludan. Jadi muludan teh hakikatna mah nuzulul Quran di cenah. Aya ajengan ngobrol kitu. Nah, lamun aya ajengan ngobrol kitu ulah kaget karena waqala ba'dhum kana ibtida'ul wahyi bil manami firrobi wa makasa syittat ashurin kadzalika. Aya ulama ngobrol gitu walaupun tidak populer ya, ari urang-urang nyandak nu populer lah jumhur ulama. Wa man qala jeung nyarios kana ibtida'uhu buktos permulaan wahyu itu fir ramadhan adina ramadhan aroda anu ngamaksud al-maji'u al-jibrilu yaqdatan barina terja. Paruji'a al-khilaf jeung keluar tina perbedaan lafdian eta secara lapan wala kasar jeung teu secara beupeus. Geus lah nu tadi we anu paling kuat mah nya bisa 40 kurang bisa 40 lebih. Eta pang paling mungkin mana gitu. Saya termasuk orang anu mengikuti 40 lebih 6 bulan. Kenapa? Oke, nanti ke belakang. Di aya ke belakang. Wa qala Ibnu Abdil Bar, nyarios Ibnu Abdil Bar wa ghairuhu. Nah, ieu mah beda deui ieu mah Abdil Bar. Arsalahullahu lamma balagha salasan wa arba'ina sanatan. Arsala ngutushu ka Nabi saha Allah lamma tatkala balagha sampai Nabi salasa wa arba'ina sanatan. 43 tahun. Nah, ieu leuwih jauh deui ieu mah. Sa'ur Ibnu Abi Bar. Pakanat maka bukti naon an-nubuwatu kenabian sabiqatan tihula binuzuli iqra ku lungsurna iqra. Oh iya sari.
Saur Ibnu Barmah gitu, Saur Ibnu Abdil Bar, Allah ngangkat Nabi Muhammad sebagai rasul usia 43 tahun. Nabi Muhammad sebagai rasul. Fakanat an-nubuwatu sabiqatan bin nuzuli iqra. Nah, lamun kenabian gitu, kenabian Nabi Muhammad tiheula eta mah sabiqatan kuturuna ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fakanat maka bukti naon ar-risalatu kerasulan bi amrihi ku perintah Allah bi inzari ku memberi peringatan lama tatkala nuzilat diturunkeun naon al ayatu ayat al mudassir. Nah, jadi kia sahur-sahur Ibnu Abdil Bar. Lain Nabi Muhammad diangkat usia 43 tahun, lain maksudnya. Jadi usia 40 Nabi Muhammad dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Eta Nabi Muhammad resmi jadi nabi. Lalu wahyu itu turun lagi nanti 3 tahun kemudian. Nah, pas 3 tahun kemudian turun ayat ya ayyuhal mudassir. Nah, ketika turun ayat ya ayyuhal mudassir, kakarak Nabi Muhammad menjadi rasul. Apa melawan hari nabi mah kan teu wajib ngobrol ka batur. Hari rasul mah wajib ngobrol ka batur. Nah, ya ayyuhal mudassir itu isina itu perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Paham ya? Jadi Sa'ur Ibnu Abdil Barma, Nabi Muhammad jadi nabi usia 40. Nabi Muhammad jantan rasul usia 43. Sebab antara Iqra sama Al-Mudassir teh aya selang waktu seberapa tahun? 3 tahun. Paham ya? Gitu. Bahwa maka ari itu kasus fi zamani fatratin dina zaman kosong. Maksudnya zaman kosong tuh 3 tahun tadi. Hijikeuna tuh fi zamani fatratil wahyi dina zaman kosongna wahyu nabiyun eta nabi la rasulun sanes rasul. Jadi selama 3 tahun rasul teh hanya sebagai nabi. La rasulun bukan sebagai rasul. Wa ajaba ujung ngajawab saha alqailun orang-orang anu nyarios bil awali kana anu awal. Nah, anu awal bi anna ayat al mudashir ku yen sanyanyana ayat mudashir. Nah, bayanun eta penjelasan lil muradi pikeun anu dimaksud min suratin tina surah Iqra. Lian al mana karena saya nyanyi nama na Iqra. Baca ala kaumika netepan kaum anjin makana perkara sanabi sanabiinahu karena anu bakal ngabarkan kami hu karena etama laka anjin. Nah, itu anu paling kuatnya, anu paling kuat mah jiga tadi. Oh, mana tadi itu? Was sahihu annan nubuwata sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu jeung kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtaritani. Ente leh? Muqtaritani eta babarengan. Eta anu paling sahih. Anu tadi mah kumaha? Nabi heula 3 tahun kemudian rasul Sa'ur Ibnu Abdil Bar. Taeta henteu pati kuat gitu, henteu pati kuat. Anu paling kuat mah justru kenabian dan kerasulan itu muqtaritani babarengan. Kenapa kenabian dan kerasulan itu babarengan? Ta ieu jawabanna bi annal ayatal mudasyir bayanun lil murad minas surati Iqra.
Ari turuna surah Al-Mudasyir itu bayanun, penjelasan saja karena anu dimaksud ku surah Iqra. Jadi ketika sudah surah Iqra juga, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, itu kudu dakwah ka batur. Ya buktina kan Nabi Muhammad dakwah cuman kepada orang-orang yang terdekat. Ka apa? Nu ada di rumahnya, ke istrinya, ke Sayyidina Ali, ke Zaid ibn Harisah, ke orang-orang terdekat saja, ke CS na, ke Abu Bakar gitu. Nah itu teh dakwah kan, walaupun hanya kepada orang-orang terdekat, tetap saja dia dakwah. Nah ketika 3 tahun kemudian Al-Mudasyir, etama bayanun, penjelasan saja. Jadi nu paling kuat kumaha? Nabi diangkat janten Nabi, diangkat janten Rasul, muktaritani, kuma babarengan. Ngan bisi aya nu keukeuh hayang jiga Ibnu Abdil Bar, ya teu naon ya. Mata kitab ieu ditulis ge kitu berarti dihargaan kitu pendapatna. Dalam untuk dihargaan mah jigana mah ditulis ya. Anu urang mah urang nyanak nu paling kuat weh. Jadi kerasulan dan kenabian itu muktaritani. Terus wa inna ma jangan sateh kana buktos naon al irsalu, pengutusan itu ala ra'sil arba'in, netepan usia 40. Naon cenanya rasul diangkat nanti usia 40 untuk usia 50 gitu. Tapi usia 40. Namun jawaban para kiai Indonesia mah, sebab usia 40 itu usia matang. Nah, karena matang maka datang puber kedua. Katanya kan gitu. Sok ditamahan itu si bedus nantinya. Mana Rasulullah puber kedua gitu. Usia 40 diangkat jadi rasul keriweuh-riweuh narik mikiran awewe. Ah, ente mah aneh wae. Lasak dileuwihan atuh. Li'anna al-adata sanyanya na adat al-mustamirata anu berlaku, anu ngaliwat, anu berlaku. Eta teh tina kata marro. Marro, marro itu artinya melewati kan? Abuskeun kana wajan istamarro. Namun sesuatu yang melewati itu muncul bahasa Indonesia maksudnya berlaku artinya ngarah gampang. Li'annal adatal mustamirata, karena sanya na kabiasaan anu berlaku. Bi mu'dhamil anbiya, dina a'dhamna para nabi, dina sebagian banyak para nabi. Kunaon tepat teu aksaro nah, itu tanda terhormat gitu nya, make azoma, make keagungan, make mu'dhamil anbiya, dina keagungan para nabi. Aw jami'ihim atawa dina sakabehna anbiya, kama seperti perkara jama anu biasa ulah anu jajem ke ropa nasob hopa ditunya jajama anu biasa bihi kana eta perkara ae bisani ku kadua kasiruna ari kebanyakan minhum di antara para ulama saha Syekhul Islam. Saha Syekhul Islam itu Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Muhammad Muhyiddin Ibnu Taimiyah. Terkenal itu Syekhul Islam. Fi Hawasiyatil Baidawi, dina kitab Hawasi Baidawi. Ibnu Taimiyah itu muridnya Imam Baidawi. Nah, kenapa saya suka kitab ini gitu? Walaupun dulu tidak pernah ngaji saya, Johar Tauhid tidak pernah, Fathul Murid tidak pernah. Tapi sok kadang-kadang mukaan gitu tak dibaca gencan sebetulnya. Kan lamun keur iseng, keur waktu kosong lulus muka kitab gitu, entawa maca dina PDF. Ternyata isinya itu menarik. Kenapa menarik? Dia berani mengutip Ibnu Taimiyah. Biasanya lamun ulama anu
anu fanatik mah wah Ibnu Taimiyah mah Wahabi ini gitu. Ari jang saya mah Wahabi Nahdiyin gitu. Wahabiyin wah Nahdiyin. Selama itu kebenarannya bawalah gitu. Ini era gitu rek ngetip Ibnu Taimiyah. Aduh ampun. Ente jeung Ibnu Taimiyah mah dibandingkeun eueuh nanaon Abdul. Nah, saya itu suka kitab ini itu karena plural gitu. Dia kadang-kadang kamari ngutip sa, ngutip Mu'tazilah gitu kan. Dia ngutip Imam Jamakhsyari kan kamari gini ketika ngabahas alhamdulillah. Imam Lakani itu ngutip Imam Jamakhsyari. Jamakhsyari kan pengarang kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf. Itu jelas-jelas tuh Mu'tazilah. Tapi dia tidak malu gitu ngutip itu. Kalem saja, tenang saja seolah tanpa ada beban. Nah, itu saya sukanya ke Imam Ibrahim Al-Lakani. Jadi anu bener mah lain di Wahabi, lain di NU, lain di Mu'tazilah, lain di Syiah, lain di Ahlus Sunnah. Anu bawa, anu alus mah nya bawa. Ya. Namun aya yang harus dikritik ya kritik gitu. Mun Mu'tazilah pantasna dikritik, ya dikritik. Lamun Wahabi pantasna dikritik, ya dikritik. Lamun Nahdiyin pantasna dikritik, ya kritik. Dan Nahdiyin ge lain pangeran, ya gitu. Nah, itu saya suka na kitab ini tuh Imam Ibrahim Al-Lakani. Kitabnya Tuhfatul Murid. Dina Johar Tauhid nama eueuh teh teh eueuh ngan dina penjelasanana Ibrahim Al-Lakani. Ya apa? Ibrahim Al-Baizuri itu punya murid, Ahmad Sanusi. Ya, Ahmad Sanusi punya murid. Nah, ini Ibrahim Al-Lakani. Wa innama dan man soteh gitu. Dan hanyalah istadalu ngalap pituduh bil adati al mustamarati ku kebiasaan anu berlaku. Walam yastadilu jeung teu ngalap petunjuk bi hadisin. Oh, ku hadis. Ma bunia nabiyun ila ala ra'si arba'ina sanatan. Ma henteu bunia dibangun saon sahaan nabiyun kenabian illa kecuali ala ra'si arba'ina sanatan, kecuali kana usia 40 tahun. Li'addah pikeun nolak saha Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi Ibrahim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lahu kana eta hadis fil maudu'at, di antara hadis-hadis maudu. Para ulama nyarios usia 40 tahun itu gitu dijadiin pendapat kuat bahwa Rasulullah itu diangkat sebagai rasul. Ada dua makna, bisa 40 kurang genep bulan atau 40 lebih genep bulan. Saya lebih cenderung anu 40 kurang 6 bulan. 39,6 bulan artinya. Nah, naon cenah hikmahna gitu. Naon kenapa sih yang diangkat itu usia 40 tahun? Kenapa yang diangkat itu usia 40 tahun? Nah, sahabat para ulama, sebab kebanyakan para nabi juga diangkat usia 40 tahun. Naon cenah para ulama itu make ngadalilan teu make hadis, padahal aya hadisna ma bunia nabiyun ila ala rasi arba'in sanatan. Henteu cenah teu make eta, sabab eta mah hadisna hadis palsu. Gitu. Geus we. Pendapat nama dalil nama sabab kebanyakan para nabi diangkat dalam usia 40 tahun. Itu sahur pendapat para ulama. Tetapi menurut saya pendapat itu pun masih perlu dikoreksi jeung saya itu. Karena apa? Kan para nabi dahulu mah usianya ge paranjang atuh. Nabi Adam konon katanya 950 tahun.
Nabi Sulaiman 700 tahun. Yang cenah gitu kan, konon gitu. Jadi pendapat yang berkata ta'ata li'an dal adata al-mustamirata wi mu'dhamil anbiya gitu. Tanyanya secara adat anu berlaku dina keagungan para nabi teh usianya diangkat di usia 40. Nah, tadi harus dipertanyakan lagi gitu ya. Itu juga harus dipertanyakan lagi. Lalu kumaha atuh dalilna usia 40 tahun diangkat nabi? Nah, saya gitu. Saya itu lebih suka memberikan penjelasan dina taraf perkembangan psikis manusia. Usia 40 tahun itu mental manusia itu sudah stabil. Mesti gampang amok gitu ya. Untuk secara normalitas psikis manusia secara sains modern gitu. Jadi mental manusia itu usia 40 mah yang mulai stabil, mulai bagus, mulai henteu gampang kabawa ku angin gitu. Usia 40 tuh. Atau lamun ente usia 40 masih keneh loba galau, wah ini tuh eta tuh. Telat dewasa. Telat. Jadi usia 40 itu secara ilmu saintifik, ilmu psikologi gitu, itu usia janganlah disebut matang itu ya. Enggak, bukan matang. Usia 40 itu bukan matang, tapi usia di mana orang itu sudah kuat gitu dalam memahami sesuatu, dalam bertindak, dalam menyikapi masalah gitu. Sudah stabil. Dari matang, sebab kematangan itu usia 60 sebetulnya itu matang. Kata Rasulullah itu usia matangnya itu ketika wahyu selesailah. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, itulah usia matangnya Rasulullah. Sudah benar-benar matang. Ya, tapi kan enggak beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Setelah wahyu terakhir ke Rasul wafat itu 6 bulan itu. Jaraknya 6 bulan. Jadi usia 40 itu bukan matang, bukan. Saya enggak suka bahasa matang. Tapi pengertian 40 di sana itu orang itu sudah kuat gitu. Mana nu benar gitu. Makanya godaannya badago ge usia 40 itu godaan itu. Karena apa? Ya itu biasanya lamun orang naik kelas itu kan godaannya lebih hebat. Lamun naik kelas kan mana lamun naik kelas godaan. Lamun naik kelas itu ya semakin ketika pohon semakin tinggi maka anginnya semakin besar. Kan gitu. Peding oke diterangkan dari pohon itu simbolitas ketinggian spiritual. Nah, makanya usia 40 ya, saya kan ini usia 41 saya sekarang mau jalan. Emang kerasa gitu godaan itu apa ya? Yang godaan kerasa lah gitu. Apa teka warna panu gelis gitu ya. Itu ari baheula mah ningali nu gelis mungkin karena ngoran teu jorok gitu pikiran, teu jorok. Tapi emang geus usia gini waduh jadi jorok ngabayang itu. Nah, saya kadang-kadang sok mikir nah gitu. Ya mungkin karena usia 40 sudah mengalami hal-hal yang jorok itu gitu. Temen ente kan belum. Makanya ketika ningali nu geulis ya paling pikir nah yang kawin gitu kan. Usia 40 itu kurang sabar itu emang loba oge anu tergelincir. Soekarno itu memerdekakan Indonesia usia beliau 39 tahun. Kalau usia itu usia 40-an itu loh dia ditimpa oleh berbagai masalah kan. Nah, karena masalah yang datang ke Indonesia itu hebat. Usia 50 kali itu tuh mulai. Entak Soekarno itu telat kuduna mah. Baung kaawena teh usianya teh ke Indonesia merdeka kuduna. Kan mulai pikiran anak aneh-aneh itu usia 50 kan. Nikah kadieu Soekarno. Karena apa usia 40, 41, 42 itu masalah Indonesia benar-benar hebat. Ada perjanjian Renville, Rumroyan, terus apalah, pemilu kan tahun 55 ada pemberontakan juga. Nah, usia 50 mulai agak nakal. Ketika kestabilan hidup itu mulai
kuat gitu ya. Biasanya usia 40 itu pekerjaan sudah mulai stabil gitu. Geus nyaho kuncina neangan rezeki gitu. Sedang geus aya seiring pengalaman. Nah, kestabilan itulah yang menyebabkan pikiran-pikiran yang aneh gitu. Pikiran-pikirannya. Maka Anda itu jangan cari kestabilan, jangan mencari stabilitas. Kalau mencek dina fisika mah carilah chaosme. Carilah kegaduhan, carilah chaos gitu. Karena dengan chaos itu self-renewing system, ya itu teorinya Ilya Pigigor, peraih Nobel fisika. Jadi dengan adanya chaos menuju kestabilan. Chaos lagi, stabil lagi. Chaos lagi. Nah, itu katanya tahap perkembangan yang hebat. Jadi masalah itu dinanti. Ditungguan, aing-aing masalah. Nah, gitu ditungguan. Dicek teori fisika. Karena teori termodinamika, entropi, lalu kondisi termal itu bullshit, enggak ada di alam. Cek Ilya Pigigor. Jadi alam yang tenang, stabil, terus tidak banyak guncangan, bullshit, enggak ada itu. Justru alam itu kata Pigigor itu chaos. Dia chaos, stabil, chaos lagi, stabil gitu. Artinya alam itu menunggu masalah. Kita ge harusnya gitu karena Tao Chi itu ya kita harus belajar pada alam. Jadi masalah itu ditungguan. Jadi orang persiapan ya. Masalah non dia gitu. Beres hiji tungguan deui gitu. Tidak mencari kenyamanan. Ente amun aya geus di posisi nyaman wah hese teh. Nah, biasana nu orang geus ngeunah di posisi nyaman itu PNS, matak jadi ngedua ka ditu na teh gitu. Ah, nu penting mah aya gaji ya, tanggal 2. Tah eta posisi nyaman itu tuh. Makanya sok perhatikan mah aya PNS anu beunghar. Paling PNS beunghar mah nu korupsi ka ditu. Kenapa penghasilannya terukur segitu-segitu? Gimana yang benar jadi tujar lah, jadi pedagang. Nah, ini ngarana PNS kan terukur segitu gaji. Tak sok aneh gitu lamun ulin ke kecamatan. Diperhatikan buka usaha henteu di imahna itu. Pagaweanna golongan 3. Gajina saanu. Tapi mobilnya Alphard misal, kan udah dekati. Wah, ieu pasti korupsi kan. Ya kan? Yang jelema itu kan punya the law of the principle logic, punya hukum perpanjangan akal. Ya kan orang don ngaduga dirinya mah wajar, dah dugaan mah fitrah jelema ya. Ngaduga. Saya tuh sok lucu loh menker di SMK bale tuh. Aya kolot datang. Lupa bitu teh tiasa bayaran, tiasa didamel. Cletek teh ngaluarkeun rokok. Rokokna teh di Samsu di kan. Aduh si berdua ayo ngarokok di Samsu begung gitu hari mayaran budak sekolah teu mampu kan ada aneh nih. Itu kita itu punya hukum perpanjangan logika, kita hukum punya perpanjangan akal. Dah jauh-jauh ting ma bunia nabiyun illa ala rosy arba'ina syanatan. Teta hadisna kumah hadisna maudu sahur Imam Ibnu Jauzi, sahur Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah. Maksudnya Ibnu Jauz teh. Ari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah terkenal tadi tuh wa kasiruna minhum Syaikhul Islam. Nah, Syaikhul Islam. Namanya Ibnu Taimiyah. Gaduh murid, nah murid kesayangan. Murid kesayangan itu bukan murid kesayangan, murid terpilihnya gitu. Dua. Nu hiji jadi rujukan NU Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Yang nu kadua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah jadi rujukan Muhammadiyah. Jadi sarua guruna mah saha Ibnu Taimiyah. Entak saya itu anehnya lawan aya orang-orang pesantren dia itu suka sekali Ibnu Katsir tapi mani cuceup ka Ibnu Taimiyah. Meureun kawalat bedul. Ya Ibnu Taimiyah teh guruna Ibnu Asyik. Saya ngaji tah, ulah disebutkeun lah pesantren. Ngaji tadi pesantren Badak. Saya ngutip Ibnu Taimiyah, aya nu ngacung eta. Si santri ini aya nu ngacung, Kang. Haram tuh. Aduh, haram bahasana teh. Haram mengutip Ibnu Taimiyah.
Waduh, Aristoteles keku aing dikutip mana Ibnu Taimiyah pula. Ya Aristoteles ge dikutip urang gitu. Kadang-kadang Immanuel kan ge dikutip gitu. Atau siapa tuh? A. Amaramis misal pemikir Kristen di Indonesia atau di Rakara kadang-kadang dikutip gitu. Atau Amir Syaripudin itu kadang-kadang dikutip, padahal Amir Syaripudin itu kan komunis lihat, walaupun ngarana Amir Syaripudin. Aduh, haram dia ngobrolan. Oh dia bejakan, ulah kita cek cek Ibnu Taimiyah teh guru, nah Ibnu Katsir anu kitab, nah ku anjen sok dipakai. Oh cek sah, nah itu berarti kan ulah kak. Ulah bakal ngobrol haram untuk ilmu na belet keneh mah gitu kan. Ilmu na cetek keneh. Ibnu Jauzi lahu fil maudhu' wa dzakarah jeung nyebatkeun Syah Al-Alamah Syekh Al-Amir Al-Alamah Syekhul Sana Sanwani Imam Sanwani Annal haqqa sa'nya haq anna hada sanna kana ia tahun ghalibun eta biasa eta galib pakot saja pin nubuah dina kenabian wa illa kecuali nah aya kecuali ya fukida dipaedahan sa annabi insya imam nabi insya alaihi salam warukni ajeng diangkat ilah sama ika langit qoblahu samemeh usia 40 wakana umruhu jeng buktos umurna isa salasan wasalasina sanatan Nabi Isa usia 40 tilu tahun jadi 40 teh galib nah dari galib itu berarti bukan berarti tidak ada yang keluar dari 40 ngebuktina nah, Nabi Isa itu usia anaknya kan sekedar tilu-tilu tuh lamun gitu mah lain nabi lamun usia kenabian itu harus 40 berarti Nabi Isa lain nabi itu ngomong tilu-tilu tahun usia jadi Nabi Isa diangkat sebagai nabi usia 40 kurang gitu ya kenapa? Sebab usia nage beliau diangkat ke langit cina usia salasan wasalasina syanata wa nubi'ah jeung diangkat deui Nabi saha Yahya sobian barina budak keneh Nabi Yahya mah budak keneh diangkat sebagai nabi wa atainahul hukma sobia dina Al-Qur'an artinya kan wa atainal hukma sobia surah Maryam mana tadi tuh binaan barina ngabangun ala annal hukma ta aya geuning kana sanyana hukum alladzi anu uti didatangkeun eta hukum hi kana bi Yahya ka Yahya sobian barina budak kene anu buata tegesna kenabian itu yang pasti saur para ulama di sidina ya kitab mah kenabian 40 itu ghalib ya kebiasaan kebiasaan tapi lamun kebiasaan bukan berarti eueuh anu kurang. Nabi Isa juga diangkat sebagai nabi kurang dari 40 pasti. Karena apa? Usia Nabi Isa juga cuman 30 tahun. Terus Nabi Yahya diangkat sebagai nabi ketika masih kecil. Kenapa? Karena di Al-Qur'an wa atainahu al-hukma sobiya dan kami datangkan kepada Yahya ketika kecil itu hukum. Al-hukum di situ al-wahyu wahyu. Jadi Nabi Yahya mendapatkan wahyu di semenjak dia sobian. Sobian itu masih kecil. Jadi usia 40 lain patokan pasti. Aduh, terus walakin dzakaroh fi. Nah, sukanya oleh temannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.